untuk bapak-bapak semua, pria-prianya Allah. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan salam orang-orang terbahagia di dunia. Achievement. Baik, kita akan Yeah. mulai pertemuan kita malam hari ini. Mungkin saya akan minta buka dalam doa, minta Pak Pak Freddy, Anton, Pak boleh Freddy, Pak? Pak Freddy, Pak Freddy aja, Pak Anton jadi Oh, boleh. Pak Oh Freddy. ya, Pak Freddy, boleh Pak Freddy. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Bapa di surga. Pada kesempatan sore yang indah ini Tuhan, kami akan berfellowship lewat Zoom ini. Tuhan berkati Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang untuk mengikuti acara ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Engkau beracara di tempat ini. Kami akan kumpul semua, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke, baik. Sebelum kita lanjut, mungkin kita akan bawakan puji-pujian dulu ya untuk Tuhan. Akan dipimpin oleh saudara kita, Pak Andri Liman. Andri Liman, silakan Pak Andri Liman. Saya serahkan corong kepada Pak Andri. Ya, mari teman-teman semua, kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, segala puji syukur. Hans. Ya. Oke, cukup satu lagu.
Ya. Oke. Baik. Tadi saya lihat Pak Hans, jadi saya lihat walaupun di apa kita cuma berapa hanya 13 orang, tapi saya lihat semangatnya luar biasa nih. Ya. Saya lihat tadi di layar ini Bro Freddy, Brother Young Hawk ini menari-nari juga Pak Hans sendiri menari-nari, saya lihat goyang-goyang kepala ya. Enjoy Pak. Enjoy. Termasuk Pak Hengki. Pak Hengki di mobil juga saya lihat sambil nyetir. Ya. Ya, okay. Oke, lanjut Pak Anton. Okay, Pak, lanjut ya. Oke, okay, baik. Saya sangat yakin ya kita di Full Gospel ini banyak sekali yang dan bahkan iman-iman kita ini banyak dibangun dari kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita ya. Jadi untuk lebih meningkatkan lagi, untuk lebih membangun lagi iman kita, mungkin kita akan, bukan mungkin ya, sebaiknya kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara kita yang hadir di sini. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi, waktu saya berikan untuk menyampaikan kesaksian pada malam hari ini. Silakan Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Hans. Apakah semua teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa ya, mendengar baik. Ya, bisa mendengar dengan baik. Di Tuhan. Selamat malam, Shalom. Saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Suryadi Wirawan. Saya mempunyai seorang istri dan dua orang anak. Beberapa teman saya sudah kenal dengan baik, Pak Han, Pak Andri, Pak Hengki. Tetapi ada juga beberapa yang saya belum kenal dan salam kenal semua. Selamat malam. Saya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan saya hari-hari ini adalah saya melayani Tuhan. Saya sebagai wakil gembala di sebuah gereja di Kota Harapan Indah, Bekasi. Jadi rumah Kelapa Gading, gereja di Kota Harapan Indah, Bekasi dengan nama GBI Amazing Grace. Yang saya dengan teman merintis gereja ini pada tahun 2014. Selain itu, saya juga bersama dengan beberapa teman, kami ada dalam satu wadah pelayanan yang Tuhan beri nama Yabes Ministry. Yabes itu adalah sebuah singkatan, Yayasan Berkat Bagi Sesama, mana kami melayani anak-anak jalanan, pemulung, kami pelayanan misi ke daerah-daerah, dan sudah 7-8 tahun terakhir kami membuka sekolah TK bagi anak-anak yang tidak mampu, dan puji Tuhan sampai sekarang dalam kondisi pandemi tetap berlangsung dengan baik ya, lewat lewat sekolah online, dan anak-anak kecil itu TK pun bisa diarahkan dengan bantuan orang tua masing-masing. Nah, selain saya melayani, saya juga punya usaha. Saya bergerak di bidang properti. Saya merintis usaha properti ini sekitar tahun 2015. Dan berlokasi di Kota Kupang, NTT. Sebelumnya, saya dulu pertama kali bekerja sebagai banker. Saya sebagai banker sejak tahun 91, selama 8 tahun. Kemudian saya bekerja di perusahaan keluarga di bidang garment. Dan terakhir, setelah di garment itu, saya bersama dengan teman bisnis di bidang impor barang-barang peralatan bengkel mobil dari China, Korea, dan negara-negara lain. Nah, saya membantu teman, dia yang punya modal, saya cari barang, merintis, dan sampai maju. Dan setelah berjalan sampai sekitar tahun 2013 dengan usaha yang semakin maju, saya melihat sesuatu yang, karena saya pelayanan juga, saya bisnis juga, dan akhirnya ada sesuatu yang di hati nurani saya sepertinya nggak cocok. Karena teman saya, partner saya ini, setelah berbisnis tentang peralatan bengkel mobil, dia juga berbisnis lain, yaitu dengan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan pemerintah, bisnis-bisnis yang berhubungan dengan anggota DPR, banggar, dan segala macamnya itu. Dan bisnis-bisnis yang menurut saya, kita tahu kalau menjalani bisnis seperti itu banyak yang namanya dalam tanda petik under table money dan KKN lah.
Dan akhirnya setelah bergumul sekian tahun, saya memutuskan untuk keluar dari kerjasama itu karena saya mendapat konfirmasi dari Tuhan, dapat konfirmasi dari istri. Sekalipun ketika saya menjalani bisnis itu, kalau dibilang berkat materi luar biasa. Berkat itu saya dapat dari komisi, dari luar negeri, dari dalam negeri. Tetapi ketika berjalan, saya terbentur dalam hal yang membuat hati nurani saya nggak sejahtera dan saya memutuskan untuk keluar. Nah, kemudian saya tidak punya usaha lain, tidak punya pekerjaan. Kemudian teman saya menawarkan tanah di Kupang, sekitar 5.000 meter, dengan lokasi yang baik. Kami sering pelayanan ke Kupang, ke Soe, dan ke beberapa daerah di sana. Kemudian saya dengan pengetahuan yang sedikit sekali tentang bisnis, properti, dan masih baru, saya kemudian memulai. Dan akhirnya singkat cerita, saya terlibat dalam masalah finansial. Karena ternyata tanah yang saya beli itu sebenarnya tanah yang bermasalah. Padahal saya dapat ini dari teman baik. Saya bergumul karena dana juga sudah keluar. Akhirnya puji Tuhan tanah itu secara legal menjadi sah. Tuhan tolong tanah itu menjadi baik secara legalitasnya, kemudian sertifikatnya dipecah. Jadi kami akan memulai satu klaster itu 32 unit dan semua sudah pecah sertifikat. Dalam perjalanannya kemudian ditipu lagi oleh marketing yang membawa lari uang dan banyak masalah. Jadi kemarin Pak Hengki hubungi saya, kemudian meminta saya bersaksi. Dalam hati saya, kalau mengharapkan kesaksian yang success story, kalau mengharapkan kesaksian yang tentang berkat, mengharapkan kesaksian bagaimana saya mengalami kesuksesan, kalau ngikut ukuran itu belum waktunya saya bersaksi gitu ya. Kalau ikut ukuran itu lebih baik saya diam dan tidak perlu bersaksi. Tetapi ketika Pak Hengki telepon, saya digerakkan untuk berbagi bahwa ketika kita bersaksi, kita menyatakan tentang kebaikan Tuhan, kita menyatakan tentang penyertaan Tuhan, kita menyatakan tentang penghiburan Tuhan. Karena kalau ukurannya adalah kesuksesan, pasti orang akan menyaksikan sesuatu yang sepertinya adalah tentang dirinya sendiri. Tetapi ketika kita menyaksikan tentang Tuhan, apapun kondisi kita hari ini, kita bisa berkata Tuhan itu baik. Nah, singkat cerita, properti itu berat sekali jalannya. Karena kami membangun rumah dengan target market yang dalam tanda petik kurang cocok. Pada saat saya memulai bisnis ini, ternyata Pak Jokowi punya program yang namanya 1 juta rumah murah gitu. Dan kita tahu NTT, Kupang itu target marketnya ya rumah yang namanya SLPP itu, rumah murah. Jadi dengan segmen yang sangat terbatas, saya bangun rumah dengan harga jual sekitar 400 jutaan itu sulit sekali. Dan tidak ada jalan lain, karena saya harus jalani. Kemudian saya mulai, saya bangun 10 unit rumah, saya pakai uang bank, akhirnya saya terlibat dalam masalah keuangan, dan saya terlibat hutang bank. Bayangkan satu bulan saya harus bayar bunga bank saja 20-25 juta. Sehingga akhirnya saya ambil keputusan untuk menjual salah satu aset saya di Puncak. Aset yang sebenarnya sudah saya berikan itu buat istri, yaitu satu bidang villa 5.000 meter dengan 10 kamar, dengan di mana kami sering ke sana berdoa. Dan akhirnya setelah bergumul, kami mendapatkan pembelinya dan saya lunasi semua hutang. Jadi puji Tuhan hari ini, sebagaimana beratnya bisnis properti hari ini, saya tidak lagi dibebani dengan hutang bank, tidak lagi dibebani dengan pinjaman bank. Saya hanya menjalani apa yang ada dan saya percaya kita akan melewati ini semua dan Tuhan akan bukakan jalan. Kami tetap berjalan. Jadi sekarang prinsipnya saya bangun satu unit,
sampai selesai, tunggu pembelinya, kemudian kalau ada pembeli baru lagi, saya baru bangun. Karena dulu saya bangun langsung sekaligus 12 unit, dan pada akhirnya rumah-rumah itu jadi masalah. Nah, itu bagian yang saya harus lalui hari-hari ini. Kalau dulu ketika saya berbisnis di bidang otomotif, sepertinya berkat itu begitu gampang kalau dibilang sebagai berkat gitu ya. Tetapi ketika saya memutuskan meninggalkan itu, saya yakin Tuhan kasih jalan yang pasti lebih baik daripada itu. Tetapi pada kenyataannya saya menjalani sesuatu yang kalau mengikut ukuran dunia ini sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit untuk diteruskan. Tetapi saya percaya semua akan baik. Ketika saya mengalami pergumulan seperti ini, satu hal menjadi kekuatan buat saya, Tuhan memberikan kepada saya firman yang cerita tentang salah satu episode daripada Daud yang kita bisa baca di 1 Samuel 30. Nanti teman-teman bisa baca di mana ceritanya Daud itu dia bersama dengan orang-orangnya, dia baru pulang ya istilahnya pulang pelayanan, pulang mengerjakan tugas. Tetapi ketika dia sampai di kampung halamannya, ya kampung halamannya itu di Alkitab ditulis namanya Ziklag, dia mendapati ternyata Ziklag itu sudah hancur, sudah habis dibakar oleh Amalek musuh, dan istri anak-anaknya ditawan, dibawa oleh orang-orang jahat, oleh musuh-musuh itu. Bahkan semua istri, semua anak-anak dari teman-teman yang ikut dia juga mengalami kesulitan. Bahkan orang-orang itu semua pada akhirnya menyalahkan Daud. Daud menangis di hadapan Tuhan karena teman-teman yang bersama dengan dia berbalik ingin merajam dia, melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian ceritanya dia memilih untuk memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dia memilih untuk cari Tuhan. Dia memilih untuk berdoa. Dan dia tanya Tuhan, Tuhan saya harus berhenti, saya harus meratapi ini, atau saya maju. Saya kejar, saya selesaikan, saya hadapi masalah ini. Nah, kemudian singkat cerita, dia dapat bahwa Tuhan mau dia kejar musuh itu. Tuhan mau dia pergi, lakukan, selesaikan, tanggulangi masalah ini. Dan orang yang ikut dia pada saat dia mengambil langkah untuk kejar musuh itu 600 orang. Tetapi ternyata di tengah jalan dari 600 itu 200 menyerah. Nggak mau lagi ikut dia. Yang dulunya bersama-sama dengan dia, tiba-tiba semuanya itu berhenti dan nggak mau ikut dia lagi. Dan akhirnya Daud berjalan dengan sisa yang masih mau ikut dia. Dan dalam perjalanan itu ternyata dia ketemu dengan orang Mesir yang sedang kelaparan 3 hari 3 malam. Sedangkan Daud sendiri sedang kesusahan, nggak punya harta, istri anak semua sudah lagi diculik. Tapi dia tetap memberkati orang Mesir itu. Dia kasih makan, dan pada akhirnya dia tanya ke orang Mesir itu, ternyata orang Mesir itu adalah salah satu perampok yang membakar kampungnya. Dan lewat orang Mesir itu, akhirnya dia bisa ketemu musuh-musuh itu, dan oleh karena pertolongan Tuhan, dia menang. Nah, ketika dia menang, dia memberkati. Orang yang berhenti di tengah jalan, nggak mau ikut dia lagi, dia berkati. Karena ketika dia menemukan kembali anak-anaknya, dia juga meraih semua jarahannya. Semua yang ada di tangan musuh menjadi milik dia, dan dia memberkati satu kota, satu negerinya. Nah, ketika saya mendapatkan ini, saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik. Tuhan itu turut bekerja dalam segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk tujuan yang baik. Yang pertama pasti dia membentuk karakter. Dia sedang membentuk karakter saya. Dia mungkin dulu saya pelayanan karena merasa saya punya uang. Mungkin dulu saya pelayanan karena saya mempunyai sesuatu yang bisa saya bagi. Tapi ternyata dalam kondisi sulit ini, di saat tidak punya uang, saya tetap bisa berbagi. Kami sedang membangun sebuah gereja di pedalaman Soe. Kami juga sedang membangun sebuah
di Sumba, sebuah gereja juga. Dan kali ini bukan lagi tentang uang saya, tetapi tentang bagaimana Tuhan pakai kita dan orang mempercayakan kepada kita. Artinya saya belajar bahwa pelayanan itu butuh uang, tapi tidak semata-mata tentang uang. Kalau kita patokannya butuh uang, saya berhenti dari pelayanan karena saya nggak punya uang gitu kan. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tetap bisa pakai kita dalam keadaan sulit dan membentuk karakter kita. Dan saya percaya dalam kondisi-kondisi seperti ini ada penghiburan Tuhan, ada kasih karunia-Nya, kesehatan yang Dia beri, kita masih tetap bisa melayani dengan segala keterbatasan, dan semua itu baik. Dan saya percaya semua pada akhirnya akan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu aja kesaksian singkat dari saya, dan saya ingin sampaikan sebagai penutup bahwa apapun keadaan kita hari ini, kondisi kita, kalau kita sedang diberkati, kita mengucap syukur. Kita tahu setiap berkat ada bagian yang kita harus bagi kepada orang lain sebagaimana yang Tuhan mau. Tetapi kalau kita dalam kondisi sulit, kita harus lebih mengucap syukur karena kita tahu dalam keadaan sulit justru kita melihat kuasa Tuhan bekerja sempurna. Amin. Ini aja Pak yang bisa saya bagi supaya waktunya cepat dan bisa saya juga mendengar kesaksian dari teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Hans. Amin. Ya, terima kasih Pak Sur. Pak Hans. Luar biasa. Ya. Sangat memberkati ya. Jadi memang luar biasa ya Pak Sur ini dipakai Tuhan luar biasa memang. Di dalam keadaan sulit pun beliau masih tetap berbagi, masih tetap bisa melayani. Itu suatu hal yang memang harus dimiliki karakter orang-orang Kristen ya, karakter Kristus itu harus kita miliki seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sur sekali ya, lagi. Pak Hans, memberkati. Kita lanjutkan lagi Pak Andre. Pak Andre Liman. Ya, kita bawa Andre satu Liman. Pujian lagi. Kita ada pujian lagi Pak Andre Liman. Ya, kita selingin kita satu pujian lagi. Satu lagi. Ya. Ya, silakan Pak Andre Liman. Lagu Mas FG. Lagu F. Oke. Mas FG. Mari kita bersaksi untuk Tuhan, karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Berjumpa pujian ke topeng keselamatan, menjadilah semangat Tuhan. Biar jangan berliu dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan. Kita bangat keselamatan, hanya Yesus yang sanggup memberikan. Hanya Yesus satu Tuhan.
Okay. Luar biasa Mars kita ya. Begitu semangat membangkitkan apa gairah kita untuk terus melakukan kebenaran dan kebaikan dan kebenaran atas nama Kristus. Okay, siap. Baik, untuk selanjutnya kita mau mendengarkan kesaksian dari Pak Yonghok ya. Pak Yonghok? Ya. Boleh Pak berbagi sedikit Pak kesaksian hidupnya? Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Ham. Terima kasih juga Pak Dani yang sudah undang saya gabung di sini. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri juga, saya melihat di sini banyak teman baru ya. Nama saya Yonghok. Saya di Full Gospel Mandarin Charter sebagai presiden ya. Usaha saya itu kedai kopi, jangan main property juga. Jadi sebelum saya mulai lanjutkan kesaksian saya, sesuai janji, tadi kan si Pak Dani suruh saya nyanyi. Saya akan membawa sebuah lagu pujian bahasa Mandarin, dan nanti habis lagu ini baru saya bersaksi tentang lagu ini juga. Oke, okay. Nah, tapi tambah musik ya, saya nyanyi gitu aja ya. Ya, boleh. Oke. Okay. Oh, jin yu jui seng ling de ting chong, yong na xie bai xiang e di xie, wo yong jui zhen cheng de yi ke xi, lai jing bai wo di tian chu. 我心敬拜你，心敬拜你，我心敬拜你，心敬拜你，因你是我的圣灵，圣灵。 我进入最深灵的天中，用那些白羊儿的血，我用最真诚的一颗心来敬拜我的天主，我心敬拜你。 静静拜你，我心静拜你，静静拜你，以你是我的圣灵，圣灵，听从，以你是我的圣灵，圣灵。 Halo, ini lagu ini saya percaya kita kalau dengar lagu pujian Indonesia pada tahu semua ya. Dan lagu ini juga merupakan lagu pertama kali saya dijamak sama Tuhan Yesus ya. Ingat saya pada tahun 2008 ya, saya sedang digoncang dengan masalah keluarga saya. Saya pisah sama istri saya, maka tadi saya perkenalan diri tidak ada sebut istri ya, karena saya sudah pisah sama istri saya dan saya punya dua anak. Pada saat itu saya sedang, waktu itu saya belum terima Yesus ya, saya masih seorang agama Buddha. Nah, jadi waktu 2008, pada bulan 8 itu, saya kedatangan teman orang Kristen ya. Jujur aja saya nggak begitu suka bergaul sama orang Kristen itu dulu ya, karena apa, saya merasa gimana nggak cocok gitulah, saya agama Buddha gitu, agama Buddha gitu. Tapi kelihatan waktu saya sedang ya banyak masalah gitu kan, saya kedatangan di orang, saya berterima juga sebagai tamu ya, itu kan dia teman saya juga, makanya waktu itu di orang mau minta tolong sama saya bahwa suruh saya melubah sebuah lagu pujian, masuk luangan Maha Kudus lagu ini ke dalam lagu Mandarin, bahasa Mandarin ya, karena mereka tahu saya memahami bahasa Mandarin ya. Tapi jujur saya waktu itu
saya langsung tolak gitu. Langsung tolak. Karena saya pertama jujur aja, saya nggak suka gitu loh. Jadi kedua, saya juga pikir biarpun saya ngerti bahasa Mandarin, tapi kalau mau rubah jadi sebuah lagu bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin itu nggak gampang gitu ya. Bagi saya itu nggak gampang. Apalagi saya tidak pernah coba melakukan ya. Jadi mereka dengan yakin, wah itu iman yang sungguh luar biasa. Mereka bilang, kami akan berdoa untuk saya, katanya. Untuk kamu, katanya. Tapi kalau setelah, nanti setelah doa, memang kamu nggak bisa, kami tidak paksa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, jadi singkat cerita, aku juga nggak tahu kenapa aku terima doa mereka. Seharusnya kan menolak kan, udah menolak, berubah, bekerja sama gitu kan. Kenapa aku terima? Hanya aku terima doa mereka. Jujur aja, setelah di doa, aku mulai, aku baca dia punya liriknya ya. Nah, aku juga nggak tahu kenapa waktu itu mendadak saya bisa timbung tuh. Dia punya bahasa, buka, bisa saya ubah semua ke dalam bahasa Mandarin. Waktu, apalagi waktu saya baca pertama kali dalam lagunya itu ya, mainnya ada beberapa kata lah. Itu kalau mau ubah bahasa Mandarin itu agak sulit ya. Karena saya jarang pakai ke bahasa itu kan. Tapi aneh, setelah setengah jam, saya bisa selesai ubah lagu itu. Saya sukses ubah lagu tersebut. Dan mereka kata dipakai untuk nyanyi di gereja waktu Natal karena ya. Tapi waktu itu biarpun aku juga aneh. Setelah mereka pulang saya pikir terus, kok bisa ya? Kok bisa gitu? Setelah didoakan, aku mau aja aku bisa gitu melakukannya tuh. Tapi waktu itu saya masih belum bisa terima Yesus ya. Tapi saya nggak tahu. Tapi setelah saya terima Yesus, saya baru percaya, baru tahu. Rupanya waktu itu saya sudah dijamak sama Tuhan. Cuma karena hati itu kan keras ya, hati saya keras ya. Jadi belum bisa benar-benar terima gitu. Nah, jadi singkat cerita, setelah beberapa waktu, teman saya hubungi saya lagi. Ayo ke gereja, yuk kita minggu katanya. Saya bilang, ah enggak lah. Memang aku tolak, karena pertama aku lagi stres. Kedua, aku malah maulah ke gereja gitu kan. Akhirnya teman saya setelah bercanda gitu ya, ah ayolah kamu ke gereja aja dengan lagu aja, angka aja kamu di karaoke katanya dengan lagu, nyanyi lagu, nyanyi sendiri gimana, nggak paksa kamu untuk bisa terima Yesus kok katanya. Akhirnya saya pikir, benar juga ya. Nah, jadi pada aku banyak pikiran, akhirnya saya ke gereja. Awalnya aku masuk, dia, wah, ini lagu pujiannya enak amat juga ya. Musiknya kok bisa goyang-goyang gitu. Terus saya lihat orang Kristen kok happy amat gitu ya. Nah, sedangkan saya, aku nggak pernah menikmati tuh waktu aku sebagai orang agama Buddha gitu ya. Seorang jemaat di agama Buddha gitu ya. Tapi kok happy amat. Hanya singkat cerita, minggu depan diajak lagi, ya saya datang lagi. Nah, begitu seterusnya beberapa kali, aku jadi nggak usah diajak datang sendiri gitu loh. Datang sendiri ke gereja. Nah, saya mulai ikutin ibadat. Nah, mulai, tapi aku masih belum baca Alkitab ya, jujur aja. Waktu itu saya belum baca Alkitab. Semuanya aku suka nyanyi, memang saya hobi nyanyi. Jadi saya ikut nyanyi-nyanyi. Jadi saya merasa tuh happy sekali kalau di gereja tuh. Asal minggu saya pasti happy. Nah, tapi kalau di rumah kayaknya mulai agak stres gitu. Tapi setelah ke gereja, saya mulailah, aku hatinya agak tenang tuh ya, pikiran agak tenang. Akhirnya pada di tahun 2009, akhirnya aku mulai membaca Alkitab ya. Saya baca Alkitab. Nah, tapi baca-baca setelah, saya waktu itu masih belum dibaptis ya, baca Alkitab setelah 2010, di bulan 4 tanggal 1, saya resmi dibaptis karena saya udah yakin, yang percaya Tuhan Yesus itu satu-satunya keselamatan bagi saya gitu. Saya bisa dipulihkan. Nah, makanya saya sangat senang setelah saya terima Yesus, benar hidup saya tuh diubah semua. Jadi yang tidak ada apa-apa, aku bisa ada apa bisa mendapat sesuatu yang mantap, enggak selain bisa melayani gede gereja, aku bisa gabung di Fukospel ya. Dan pekerjaan saya selalu diluluskan sama Tuhan Yesus. Dia contoh kayak ya saat ini aja pandemi. Sebenarnya aku nggak ngerti buka kedai kopi punya. Nggak pernah saya
belajar buka kedai kopi, jujur aja. Saya dulu sales, akhirnya jadi kerja di property. Aku belajar, akhirnya aku buka main sendiri kan, property. Nah, waktu itu aku dapat modal, dadah aku bisa buka kedai kopi. Aku nggak tahu rencana Tuhan apa. Pokoknya Tuhan sudah apa, saya apa aja gitu, saya lakukan. Tapi niatannya benar, Tuhan punya rencana indah sekali. Kenapa? Setelah aku buka kedai kopi, nggak sampai satu tahun, langsung pandemi, COVID, kan? Nah, otomatis properti saya tuh jadi sepi. Dalam setahun cuma 21 properti aja. Bayangkan, saya pikirkan tuh, kalau saya nggak buka kedai kopi, itu kehidupan saya, ekonomi saya tuh udah goyang-goncang dah pasti. Nah, makanya sampai saat ini saya bisa bertahan karena saya ada kedai kopi ini. Ya, nggak kaya tapi cukup lah untuk makan dan pakai. Makanya saya selalu berucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya lah, karena kemurahan hatinya saya bisa sampai hari ini tetap setia gitu. Begitu sedikit kesaksian saya. Semoga kesaksian saya bisa memberkati kita semua di sini. Makasih. Selamat malam. Cici Men. Be strong in the Lord. Yeah. Yeah. Be strong in the Lord. Yeah. Yeah, malam hari ini luar biasa nih, kesan dua kesaksian ya Pak Hans ya. Pak Andre Suryadi sama Pak Yong Ho. Pak Yong Ho. Ini Pak Yong Ho, Pak Hans ini juga ada bergabung dengan kita sebelum kita lanjutkan acara ini. Ada Pak Darwan dari Bali juga. Ini banyak Bali nih. Ada yang bergabung ya. Ya, Pak Darwan. Pak Darwan Tambunan dari Bali. Pak Darwan, ya selamat bergabung Pak Darwan. Ya, Pak Darwan, ya. Selamat malam. Ya, luar biasa. Dari malam. Bali ini ada 4 orang nih dari Bali ini rupanya. Mantap ini, semangat luar biasa. Ya, Pak Darwan, mungkin bisa sapa sedikit Pak Darwan. Sebelum kita lanjutkan nih Pak Darwan, supaya bisa tahu nih buka speakernya Pak Darwan. Ngomong. Iya Pak. Silakan. FGB Man. Ya, be selamat malam Pak. Be strong in the Lord. FGB Man. Ya, selamat malam semuanya. Semangat semuanya. Pak Suryadi. Ya, Pak Darwan. Temunya di sini Pak kita. Pak Dani dan kawan-kawan juga semuanya ya. Oke, semangat terus Pak. Maju, Tuhan berkati. Iya. Ya. Terima kasih. Pak, rambutnya gondrong juga nih sekarang nih ya. Ini banyak yang berubah nih. Pak Henry kumisnya makin tebal. Pak Darwan juga, Pak Galing ya. Tapi kelihatan di sini Pak Hats ya, orang-orang terbahagia di dunia ya. Muslimat, walaupun mungkin banyak masalah, tapi kita happy. Amin, amin. Ya. Saya juga gondrong tadi Pak, sempat. Ini baru potong sebulan lalu. Tadi panjang. Sejak pandemi sampai sekarang itu baru potong kemarin. Iya. 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 Oke. Okay. Luar biasa. Ya, kita bisa lanjut. Masih ada kesempatan satu kesaksian lagi. Bagaimana Pak Dari? Ya, mungkin ya. Kalau masih ada waktu ya. Kita dengar kesaksian siapa nih? Pak Gali. Ya, satu Pak, lagi. Sekitar Darwan, 7 menit ya. Pak Darwan. Oh iya nih, kita udah kangen nih Pak Darwan. Silakan Pak Darwan. Oke, silakan Pak Darwan. Kita mau dengar sedikit kesaksian hidupnya buat kita-kita nih. Ya, agar kita iman nih. Kita lebih terbangun lagi, Pak. Silakan dibuka speakernya Pak Darwan. Speakernya dibuka, Pak. Pak Galing kemana? Pak Galing, Pak. Pak ya. Galing ini senior saya. Sudah Pak Darwan. Beliau. Pak Darwan sudah ditunjuk nggak boleh ngelak. Ya. saya isi sedikit saja. Gini, Pak. Saya bersyukur ya kita masih bisa bersama-sama di dalam Zoom meeting ini ya, terutama di masa-masa sekarang, masa-masa sukar ya. Saya pikir siapa sih yang nggak mengalami kesukaran, apalagi hari ini Indonesia sudah ada bibit penyakit baru, nambah penyakit kesukarannya ketika airport Soekarno-Hatta tadi banyak yang rusak ya kan. Jadi ini ada kesukaran baru saya pikir hari ini ya kan. Jadi yang kemarin belum selesai ini ada yang baru lagi kan gitu. Jadi bersyukurnya apa, kita saat ini masih tetap bisa, tadi dibilang banyak apapun masalah kita masih tetap ya bisa bersukacita. Dan ya sampai apa yang saya alami juga mayoritas saya pikir semua teman-teman bisa ya samalah kita posisinya dalam keadaan masa-masa menanti janjinya Tuhan kan begitu. Jadi saya juga tetap saya pikir ya kita harus komitmen ya, kalau
hari pahlawan, hari ini kan dibilang hari pahlawan nih. Nah, bagaimana kita menjadi pahlawan-pahlawan membawa visi dan misi kesatuan tubuh Kristus. Sebab justru di saat-saat seperti ini kita harus menjadi pahlawan, bagaimana kita membuktikan bahwasanya apa? Ada Yesus di dalam kita. Jadi gini, masa-masa seperti ini sebelumnya juga nggak mudah bagi kita orang-orang yang ada di marketplace, ya kan, sebelum pemilu, terutama ya sebelum pemilu di bangsa ini, ya kita juga semua berharap setelah pemilu, ya setelah itu masuknya kabinet dari Presiden Jokowi yaitu Pak Prabowo sebagai rivalnya, ini bakal ada pemulihan ekonomi besar-besaran di Indonesia, kan begitu? Nah, menurut pandangan para ahli-ahli ekonomi seperti itu. Tapi ternyata kena pandemi, wah ini goyang semua ini, kan begitu. Nah, yang saya bisa bagikan adalah bahwasanya tetap kita, ya, kita percaya, kita lakukan, kita nikmati, ya, sampai apa? Sampai kesudahannya, kan gitu ya. Sebab janji Tuhan kepada kita, kita pegang, ya kita lakukan. Jadi, dikatakan tadi, badai, tofan, apapun tetap, dan kita harus menjadi pahlawan-pahlawan ya di dalam misi kesatuan tubuh Kristus melalui marketplace. Ya, karena kita dipakai orang dipakai di marketplace. Nah, yang bisa saya bagikan adalah siapapun kita, dimanapun kita tetap ya. Jadi kalau kita komitmen tetap membawa visi memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa, dan kita apa tetap komitmen ya di dalam membawa visi dan misi memenangkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terbelenggu ya, dan tidak lupa bahwasanya kita ini interdenominasi dan kita tidak harus lupa akan itu. Jadi kita bisa membawa unity tadi ya, unity menanti janji Tuhan dan lakukan dan percaya saja itu, dan percaya tetapi kita harus lakukan, kan gitu, sampai kesudahannya, sebab we are more than concrete. Kita harus percaya, dan saya lakukan, we are more than concrete. Kita lebih daripada pemenang. Terima kasih. Ya, amen. FGB Man. Be strong, Lord. Be strong in the Lord. In the Lord. FGB Man. Ya. Mantap. Terima kasih, Pak Darwan. Ya, terima kasih untuk sharing-nya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan acara kita. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Anton Widodo. Ya, Pak, mungkin kita Liman bawa satu persembahan ya dari ya, Pak Andre Liman. Ya. Pak Andre, ya, silakan Pak Andre. Ya, kita sebelum firman mau satu pujian lagi. Percaya semua anak-anak Tuhan pasti waktu Tuhan selalu yang baik bagi kita. Amin. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Suatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Anton Widodo. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, selamat malam. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami malam hari ini. Setelah kami mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang membangun iman kami kembali, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Kau singkapkan semua rahasia-rahasia firman-Mu ini, Tuhan, lewat bibir lidah hamba-Mu, Bapak Anton Widodo, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, biar Kau pakai dia dengan luar biasa. Kami siap mendengarkan, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan Pak Anton Widodo. Ya, selamat malam. Terima kasih. Pak Han, suaranya cukup keras ya? Ya, siap, Pak. Oke, ya, cukup keras ya. Jadi saya cukup, Pak. Volumenya nggak terlalu ini. Ya, yeah. Cukup. FGB man, be strong in the Lord. Strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. FGB man. Iya, yeah, memang kalau di Zoom karena jadi mute ya sama Pak Dani. Jadi memang supaya tertib. Yeah. Tapi saya pikir saudara juga di dalam mute ini tetap semangat. Betul. Ya kita yeah. Ucapin itu. Iya. Yeah. Karena memang pandemi boleh berjalan, bukan hanya di dunia, di Indonesia kita semua mengalami COVID-19. Tapi kita semua tahu
bahwa Tuhan kita lebih besar daripada sakit penyakit, penyakit sampar kita katakan, penyakit menular. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan, karena sebagian sudah tahu, terima kasih juga Brother Andre Liman yang mengontak saya via WA minggu lalu, dan RVP Pak Hengki, Pak Hengki, Silas Hengki. Ya. Kita belum diangkat sih. Nanti diangkat baru hari Jumat. Tapi kita selalu beriman ya, Pak Hengki. Ya, amin. Minimum beriman tetap ada di FGB gitu. Apa jabatan ya. Kita? Saya dari chapter Kelapa Gading tahun 1988, jadi 32 tahun yang lalu saya boleh bergabung di wadah ini, wadah yang menurut saya luar biasa. Dan saya diizinkan Tuhan untuk memegang satu perusahaan food ingredient, bahan baku kimia. Jadi kami supply ke perusahaan-perusahaan makanan, minuman. Jadi ya puji Tuhan sekarang kami mempunyai beberapa prinsipal. Jadi itu sekilas identitas. Saya punya istri dan anak dua, satu perempuan Natasha dan Kevin. Mungkin teman-teman, apalagi Andre Liman udah tahu tuh ya, Robertus Kevin ya, sama-sama youth yang momen. Mas sayang ya bulan ini kita tahun ini nggak ada yang momen camp ya. Ya kita sebetulnya yang lalu ada tuh Bro Andre dari CMN camp undang untuk youth, Joel apa sama siapa tuh, Eldo ex presiden Yubis Gading boleh ikut. Yang saya mau sampaikan bahwa pandemi boleh berjalan. Ini sekarang jam 8.10 ya, kita harap jam 9 kurang 10 nanti semoga bisa kita sudahi. Saya melihat pandemi ini memang tadi Pak Husin ada apa namanya WhatsApp bahwa indikasinya sangat baik menurun. Tapi kalau saya melihat ini masih panjang karena vaksin Desember, Januari dan divaksin pun berapa banyak ya yang berapa waktunya gitu, bisa 6 bulan divaksin seluruh Indonesia ya. Kita 267 juta orang dan satu orang divaksin dua kali. Saya pikir bahwa pandemi ini menurut saya pribadi, saya mengambil sikap saya enggak terlalu peduli dengan pandemi ini berapa lama. Karena kita mesti peduli apa sih rancangan Tuhan dalam kita, hidup kita pribadi. Apalagi di dalam wadah FGB, apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita sebagai tadi Brother Darwan, saya tahu karena dia pernah ngisi di radio prestasi Pak Dhani ya, kita pernah ya pada dalam waktu itu ya. Sebagai Airline Lift Director tuh di Bali, nggak tahu sekarang jawatan apa RVP apa. By the way, tadi Bro Darwan sangat baik, itu juga yang menjadi tema pada malam hari ini, bahwa kita harus bersatu, tapi bersatu di dalam kasih Tuhan. Karena kalau slogan bersatu di dalam dunia berbeda. Kalau dunia bersatu karena dia punya visi, sebagian orang bersatu punya visi membangun satu perusahaan, punya visi ya untuk collect money ya, cari uang, kemudian membangun satu kerajaan bisnis. Kemudian sebagian membangun di dalam partai politik ya, mereka jenjang kariernya dikejar. Kemudian ada orang yang bersatu di dalam keluarga. Kita punya istri, anak-anak bersatu untuk membangun apa? Saya pikir membangun 3-4 macam ya, yang kita penting, yang utama kita akan membangun ya otomatis bisnis.
Tapi dengan pandemi ini kita diingatkan Tuhan untuk membangun bersama-sama kesehatan. Jadi pandemi ini membuat orang fokus kita membiayai keuangan kita, apalagi yang sakit supaya sembuh, yang kena terinfeksi, keluarga. Pasti tadi Pak Suryadi juga membangun bisnis, bergumul. Dan tentunya dengan mengandalkan Tuhan, kasih Tuhan. Dan targetnya pasti kita akan berhasil. Bagus, bersaksi itu nggak usah selalu pada saat kita berhasil. Pada saat kita diproses menjelang kesembuhan, kita boleh bersaksi. Saya ingat waktu 10-15 tahun lalu, saya bersaksi di chapter-chapter, karena tahun 95-96, 25 tahun lalu, saya diizinkan Tuhan untuk penyakit asma. Pada saat 1-2 tahun kemudian, 1996-97 itu, saya masuk rumah sakit 5 kali, 5, 6, 7, 8, saya bersaksi di chapter-chapter. Di Kelapa Gading, boleh lewat chapter di Kelapa Gading. Saya bersaksi Tuhan menyertai, memulai memulihkan. Belum tuntas, saudara, tahun 2000 baru saya mengalami kesembuhan yang sangat-sangat baik. Walau masih ada hari ini obat maintenance, tapi dipakai dengan dosis sangat-sangat kecil. Dan itu pun tidak secara oral saya makan. Jadi bersaksi, nah, ternyata kan sebelum tahun 2000 saya mulai sembuhan ilahi, saya bersaksi. Ini penting, saudara. Karena pada saat kita bersaksi, telinga kita dengar bahwa Tuhan ini sedang memproses kita. Nah, pada saat nanti jatuh tempo, ya, kalau kita pembayaran giro kan jatuh tempo, pada saat waktu Tuhan, kairosnya Tuhan, kita ngalami kesembuhan. Maka kita lebih lagi kita akan bersaksi bahwa Tuhan adalah penyembuh. Dan kalau saya mau bersaksi, banyak saudara nanti juga, saya akan juga bersaksi sedikit. Tapi yang saya mengatakan, kita harus tadi menceritakan keluarga. Jadi dalam keluarga, tadi apa? Kesehatan. Kemudian bisnis. Jadi kalau pada saat kita bisnis tidak bagus, kurang bagus, saudara harus mengucap syukur. Berarti Tuhan punya rancangan buat diri saudara dan saya. Melalui proses penganiayaan, melalui proses kekurangan uang, melalui proses sakit penyakit yang saya pernah hidup, kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena pandemi semua di dunia, kalau tahu rancangan Tuhan, ya saya katakan, apa sih kehendak Tuhan? Supaya kita hidup bergaul dengan Tuhan, di lockdown oleh Tuhan. Mau apa enggak mau? Harus. Saudara bisa bilang nggak mau, tapi saudara nggak bisa kemana-mana. Apalagi di Jakarta, kalau udah PSBB sebulan, dua bulan, kita nggak bisa ke supermarket, kita hanya pesan lewat Gojek, lewat Grab, dan lain-lain. Kita banyak di rumah. Ya, mau nggak mau. Saya banyak melihat beberapa teman-teman bersaksi saat pandemi ini, lockdown, ya mereka lebih dekat dengan Tuhan. Lebih banyak membaca Alkitab dari sebelum-sebelumnya. Lebih banyak teduh berdoa. Saya melihat itu yang menjadi tujuan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya iman kita kuat. Supaya kita makin mengasihi Tuhan. Saat kita makin mengasihi Tuhan, masalah itu menjadi kecil. Ya, kalau dulu saya katakan makin kita beriman. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Enggak mungkin. Itu satu mata uang yang bolak-balik. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti iman kita dahsyat. Karena kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau bergaul dengan firman-Nya. Karena Yesus itulah firman. Kalau kita mengasihi Yesus, kita mengasihi firman, perkataannya, nasihatnya, petunjuknya di dalam keadaan kita susah. Apa yang kita lakukan? Seperti di Pak Suryadi. Apa yang kita mesti lakukan? Ya kita minta hikmat Tuhan. Nah, sebelum hikmat, kita mesti dapat kekuatan dulu. Kalau enggak, kita stres, depresi. Kemarin saya cerita dengan Pak Tan Sri, ada satu keluarga, karena bisnisnya pura-pura, anaknya depresi. Bukan stres saja, saudara, depresi.
sampai orang tuanya takut dia dekat-dekat dengan senjata tajam, pisau dan lain-lain, karena dia sudah selalu mendeklar mau bunuh diri, dia udah putus asa karena perusahaannya sudah berantakan. Anak muda, saudara. Jadi mengasihi, salah satu, kalau kita unity in Christ, ya kita mesti kesatuan yang daripada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu menutupi segala dosa. Jadi apakah kita mau di dalam FGB, di dalam kepengurusan, kita mau mengasihi struktur organisasi yang di mana dengan jabatan-jabatan. Jadi jabatan itu hanya sebetulnya otoritas yang diberikan Tuhan, bukan untuk kita menjadi bos. Bukan kita menjadi perintah-perintah, tapi kita menjadi pemimpin. Pemimpin tentunya kita mesti punya 9 buah roh, sabar, kasih. Kita punya penguasaan diri. Kita punya kesetiaan terhadap organisasi. Kalau tadi saya bicara keluarga, ya kita setia dalam keluarga. Jadi kembali lagi ke keluarga itu kan dia sehat, dia mau bisnis bagus, mau unity, setia sama keluarga. Kita men hari ini, kita setia terhadap istri. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, sulit untuk setia dengan istri. Karena kasih itu datangnya dari hal yang nggak kelihatan. Agape itu kasih yang bukan apa, nafsu, bukan hanya cinta. Nanti ya kita kutip nanti yang dari apa namanya, dari Filipi, ya. Jadi saya kembali lagi, unity ini sangat penting, teman-teman yang di Bekasi, para officer baik dari chapter presiden, para officer pengurus-pengurus chapter sampai VREP, RD, RVP. Ayo kita sekarang di periode 20-24, jangan melihat kekurangan orang. Jangan melihat kesalahan dari teman-teman. Tutupi kekurangan itu, kita bantu. Kita kuatin supaya menjadi tim yang kuat. Saudara lihat, karena saya sih enggak terlalu suka sepak bola, tapi setiap tim, apakah basketball, apakah NBA itu, apakah sepak bola, kalau timnya kompak, ya, kalau PLT itu the teamwork, ya, P prayer, teamwork, PLTT, ya, L leadership, teamwork. Kalau teamwork kita kuat, Pak Hengki dengan timnya mensupport RVP dengan tulus, kita pasti banyak kekurangan, banyak apa ya, kita berbeda-beda, banyak. Mungkin ada yang hanya bisa main musik, ada sebagian yang bisa mensupport keuangan, ada yang bisa dengan fisiknya membantu mempersiapkan perlengkapan, ada dengan pengetahuannya untuk mengeset IT. Saya lihat Andri Liman, ini anak muda ini pinter. Kalau saya gaptek untuk screen di dalam Zoom ini, karena Zoom buat saya aja, anak saya yang setting, ya. Tapi ya saya mau belajar. Nah, satu hal juga penting, kita harus belajar. Satu sama lain, kalau kita mau timbok, kita harus belajar. Kita berani ditegur. Ditegur. Karena saya melihat di FGB itu indah. Nah, 16 tahun lalu, 2004, saya kembali dari direktur voice di nasional. Saya kembali benahin bisnis, lebih fokus. Saya menjadi RD. Perlu saudara sekalian, ya, pria-prianya Tuhan ini, apa perlu kita, saya mau, karena waktu itu saya presiden VREP langsung diangkat di nasional selama 9 tahun. Kenapa saya di dalam regional kan nggak bisa saya tahu-tahu jadi regional presiden. Saya harus tahu presiden VREP bagaimana, RD. Waktu itu belum ada RVP, IRD, ya. Bro Hengki ingat, ya, IRD. Saya jadi IRD. Kemudian, nah, satu hal juga penting. Waktu Pak Yusak ditunjuk oleh Pak Ardian, saya submission, saudara. Pak Hengki tahu tuh, saya suka curhat. Saya lebih senior, lebih tua. Ya, di FGB 30 tahun lalu, Pak Yusak enggak.
Kalau saya nggak unity, hari ini regional nggak jadi 25 chapter kali. Karena Pak Hengki tahu di tahun pertama kami, saya dengan Pak Yusuf berbeda prinsip. Pak Yusuf mau 200 chapter. Saya bilang ya 200 chapter. Saya tahu waktu saya jabat terakhir 16 chapter. Kemudian tambah 4 chapter dari Pluit dan KKOC 20 chapter. Nah, sekarang 25 chapter. Saya cuma mau mengatakan karena Pak Yusak yang seorang yang sangat-sangat baik, yang care, yang punya empati yang baik. Akhirnya Tuhan juga sadarkan saya, kita harus satu tim. Jangan kita lepaskan jubah siapa senior, siapa banyak uang. Yang tadi katakan, makanya kita dalam satu tim. Kita ada yang punya uang, ada yang punya bisa mimpin, bisa jadi MC, bisa apa namanya ngajar nanti TNT. Ada yang bisa doa. Ya Pak Bambang, yang ya semoga Pak Bambang terus rutin lagi ya. Bro Bambang untuk doa Selasa kalau nggak salah. Senin apa Selasa saya lupa. Senin Bekasi. Karena kalau tiap orang dijadikan satu, karena kita sekarang nanti full gospel itu empat mover, empat pilar, kembali ke basic. Ke basic manual yang divisikan oleh Demo Sakarian almarhum. Jadi ada TNT yang bisa ngajar, silakan. Ya, kami regional juga lagi membutuhkan airline lift. Jadi saya ngobrol dengan Pak ini. Yang apa namanya yang senang? Ya bukan senang. Airline lift penting karena nanti pada saat offline, saya lihat dulu Bekasi juga pernah saya lupa itu Pak Hengki ke Bandung kemana? Karena pada saat airline lift 5-7-8 orang itu jadi akrab. Ya pasti ada yang punya uang berarti kan. Jadi kolek aja lah. Dikumpulkan bersama-sama. Ada yang doa. Jadi apalagi ya. Voice. Ada yang, kalau voice ada satu kewajiban. Jadi kita punya apa namanya, kelebihan karunia-karunia ini. Apa yang diberikan Tuhan yang menonjol. Tapi kita harus diterima dengan kerendahan hati. Bahwa menganggap satu sama lain lebih penting, lebih utama. Kita akan kutip ya, kita lihat ayatnya aja supaya saudara kita lihat di dalam Filipi 2 ya. Saudara yang punya apa namanya HP tolong siapkan. Kalau yang punya catatan karena kita ini di Zoom santai sekali. Saya kalau mendengarkan firman Tuhan, saya berusaha sekarang mencatat. Jadi enggak mesti itu hamba Tuhannya Jeffrey Rahmat atau siapa yang kita undang di Kelapa Gading, siapapun. Karena pasti ada, karena firman itu didengar, dicatat, diucapkan. Dia akan dahsyat, saudara. Jadi di apa yang punya Bible, saya juga masih pakai Bible yang ini, yang tulisan. Memang saya sudah terbiasa. Di dalam Filipi 2. Di situ judulnya nasihat supaya apa? Bersatu. Dan merendahkan diri seperti Kristus. Tadi saya katakan. Kita kalau bisa mempraktekkan. Jadi bukan teori di pikiran kita. Di angan-angan kita untuk menganggap orang lain lebih penting. Lebih utama. Itu kalau gak ada kerendahan hati gak bisa. Karena kita merasa saya lebih banyak duit, saya lebih tua, saya lebih pengalaman dalam pelayanan. Kamu siapa? Saya lebih yang lain. Bukan firman Tuhan dikatakan belajarlah kepada aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya kita sering, saya pun dulu banyak suka kalau ngomong ceplos-ceplos. Ya saya bercoba bertobat lah. Artinya 10-15 tahun seterus. Artinya ceplos-ceplos itu kita gak sengaja. Tapi ya kurang, bukan kurang lemah lembut. Jadi kurang tepat. Jadi kita, mungkin kita di kantor saya direktur, saya ceplos-ceplos dengan anak buah saya di FGB. Ingat kita RD, kita ngomong. Kurang-kurang enak terhadap VREP, chapter presiden terhadap ini. Ayo kita lemah lembut. Rendah hati itu
ya buah-buah roh, kasih, sabar. Jadi kalau ada yang melawan kita, yang berselisih pendapat, yang oposisi, ya kita harus sabar, kita doain. Kita kan tahu semua katanya kalau doa ini, sarapan kita pagi doa. Kalau kita nggak makan, nggak apa-apa asal kita doa. Kita doa itu kan berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Artinya kita diberi makanan, firman Allah itu akan menjadi kekuatan, bukan roh kita, membasuh jiwa kita. Sehingga tubuh kita menjadi fit. Itu katakan tadi saya, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita bercakap dengan Tuhan lebih sering. Ya kan di dalam Mazmur 25:14 dikatakan, Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjian-perjanjiannya diberitakan. Perjanjian-perjanjiannya, masa depan yang saudara mau, dia ditunjuk. Pada saat kita lemah, saudara langkahnya begini-begini anakku. Pasti. Jadi kita bisa melangkah dengan tepat, tidak buang waktu. Tidak waste time kita dengan sembarang kita melangkah tanpa hikmat Tuhan. Apalagi kadang-kadang kita gampang, ya kita harus beriman. Jadi kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Yesus itulah firman. Ya kan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah. Firman itu Allah, Allah yang menjadi manusia adalah Yesus, firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Makanya kalau kita mengasihi Yesus, kita harus mengasihi firman-Nya. Kita harus ditenggelamkan oleh firman. Kita harus setiap saat kita merenungkan, kita memperkatakan firman. Kita bukan hanya pada saat pagi hari. Di dalam pekerjaan kita, saya katakan sama Tuhan, pada saat saya mungkin berdialog dengan relasi bisnis saya mau berkatakan firman. Mungkin menunggu kita kunjungi satu klien, kita tunggu. Kita perkatakan firman, Tuhan tolong urapi saya. Tuhan tuntun, berikan hikmat. Itu kita bercakap-cakap. Tuhan, saya mau ngomong nih sama anak saya. Ya kebenaran, ada apalah pekerjaan atau saya mau ini. Saya coba, karena Tuhan itu omnipresent. Setiap saat kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu yang namanya sebetulnya tinggal di dalam Kristus. Karena kalau kita enggak tinggal, kita tidak tinggal di pokok anggur, kita akan kering. Kita enggak dapat makan. Saudara 3 hari enggak makan, ya saudara akan lesu, letih. Maka di masa pandemi, kita harus makin banyak bergaul dengan Tuhan. Perjanjiannya diberitakan. Apa perjanjian? Jadi nubuat-nubuat ke depan saudara akan tahu. Saya pernah nubuat untuk perusahaan saya bahwa saya mau menjadi pabrikan. 15 tahun lebih saya bergumul baru pabrikan itu 2-3 tahun lalu terrealisasi, saya beli di Sentul. Saya gak apa-apa, saya gak pernah memaksakan Tuhan. Daripada saya memaksakan Tuhan, seutangnya banyak, jadi akhirnya pandemi gak happy. Tapi puji Tuhan, pandemi ini saya happy. Utang saya, utang modal kerja sedikit saudara, 10%, 15%, kadang biru, kadang merah lagi saya bayar ke Singapura. Saya punya prinsipal, puji Tuhan, masih memberikan kredit. Nah, kita kembali, kita lihat ya, baca nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada apa saudara? Nasihat. Kalau Tuhan, kalau saudara dalam keadaan krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keluarga, tidak ada kesehatian. Karena pandemi ini banyak orang bertengkar. Karena setiap hari di rumah. Yang biasanya saudara traveling, saudara kerja di kantor, saudara di lockdown. Apalagi ya saya puji Tuhan, kantor saya tidak lockdown. Karena kami makanan, bahan baku makan, suplai ke pabrik-pabrik makanan. Awal-awal ya kami juga ada sedikit lah, 1 bulan gitu. Transisi kaget juga. Tapi puji Tuhan, 6 bulan terakhir saat kita bergaul dengan Tuhan, lebih buah-buah roh akan muncul. Kasih, sabar, lemah lembut, damai sejahtera, sukacita, kemurahan. Kalau istri kita ya sedikit dia ngomel, minta kekuatan Tuhan. Kita pasti nggak bisa, saya pun nggak bisa. Maka saya mau melekat dengan Tuhan lebih banyak setiap hari. Ada sebagian yang sudah setengah jam, ayo tambah 1 jam.
Kalau sudah 1 jam, ayo tambah 2 jam. Dalam 1 hari, saudara waktu di nyetir mobil, waktu mandi, saudara ngomong sama Tuhan. Kalau Pak Dhani mungkin dia nyanyi. Kalau kita yang bisa nyanyi, mari nyanyi. Nyanyi kan firman Tuhan. Saudara akan rohnya akan dahsyat, akan kuat. Ya, saya mengucap syukur. Jadi kalau kita makin mengasihi Tuhan, bukan lupa keinginan kita secara materi, karena kita kan orang businessman. Saya masih punya keinginan-keinginan businessman untuk lebih maju. Tapi saya dalam 2-3 tahun saya bilang, Tuhan, saya sudah cukup, biar anak saya yang bikin maju lagi. Saya hanya advisor, mentor secara spiritual dan lain-lain. Malah dibikin bagus pandemi 3-4 bulan. Kami ngalami juga sih bulan Mei, omset tinggal 15%, 20%. Jadi minus banyak, saudara, ratusan juta. Tapi 4 bulan ini mencuat lagi kembali 100% adalah dalam 3 bulan. Sama dengan sebelum pandemi. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu memerdekakan kita, memerdekakan perusahaan kita, memerdekakan keluarga kita dari segala pertengkaran. Karena kan Bu Arwa tadi kan kita makin kuat. Jadi kesetiaan, penguasaan diri. Firman, saya paling senang saya punya firman, lambat untuk berkata-kata, cepat mendengar. Telinga kita 2, saudara, mulut kita 1, tapi kita sering mulut kita lebih banyak. Itu salah satu kunci. Kalau saudara tanya, Pak Anton kok bisa dalam keadaan lebih teduh dengan istri dan anak-anak? Saya lambat. Saya, Tuhan kasih ketenangan. Jadi saya, Pak Dhani mungkin tahu ya, saya orang temper yang meledak-ledak ya, Bro Dhani ya. Iya, Pak Anton. Tapi, saya kalau udah ngomong Tuhan, saya keluar air mata. Tuhan itu bisa merubah saudara kalau saudara mau. Bukan merubah saudara yang tidak sukses menjadi sukses. Merubah karakter. Karakter itu sulit, saudara. Orang seru mengejar karunia. Karunia banyak duit, karunia mujizat, karunia bahasa lidah dan lain-lain. Saya bisa loh, saudara, bahasa lidah. Saya bisa, saya bahasa lidah bisa mau 1/2 jam, 1 jam. Saya bilang karunia bukan nggak penting. Karunia bernubuat. Penting saudara mendoakan orang, ya sampaikannya nubuat firman Allah yang ditanam dalam hati saudara. Mujizat penting. Kesembuhan penting. Penting. Supaya kalau kita mendoakan orang yang belum Kristen atau yang suam-suam, dia tahu Yesus itu penyembuh. Saya kalau mau bersaksi ya, Sapam kami beberapa tahun lalu, ya saya cuma doakan orang Kedar, saya doakan dia diabetes, beratnya turun 15 kilo di depan kantor pas saya ketemu di tempat parkir, saya nggak malu-malu, saya doakan Roni, Pak Roni boleh saya doa dengan Isa Almasih, saya doakan 3 minggu, 4 minggu dia datang lagi, Pak, saya terima kasih, Pak. Saya merasakan ya hadirat Allah, kita tahulah ya, hadirat Allah kan banyak macam lah, kita kan Allah terserah hadirat Tuhan. Sampai hari ini kita membina, saya bukakan Alkitab, kadang-kadang saya suruh naik di kantor saya. Karena waktu itu juga saya bantu dia lagi PHK lah atau gajinya lagi ini. Anaknya kalau datang ciumin saya kayak kiai, kayak ustaz, diciumin ya. Padahal saya bantu secara materi sedikit, tapi dia hormat. Tahu bahwa di dalam kita ada Roh Kudus, Roh Kasih yang mau peduli dengan dia. Yang penting saya bilang lakukan aja, you punya agamanya, tapi ingat Yesus ya kalau you ada masalah. Nah, kembali kita ke konteks lagi ya saudara, bahwa di sini dikatakan dalam Kristus ada nasihat. Jadi kalau sudah perlu nasihat ya ke Tuhan Yesus, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Jadi semua yang sumbernya dengan kasih, belas kasih, itu dasarnya kasih. Karena hidup kita adalah kasih karunia. Jadi pemberian. Makanya kita kalau beriman, tapi kita nggak mengasihi Tuhan, saya khawatir saudara akan terfokus kepada dunia, materi. Dunia apa sih? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara begitu banyak materi, mulai populer, sudah mulai angkuh.
merasa lebih hebat, itulah sumber pertengkaran, sumber perpecahan di dalam satu pelayanan, di dalam gereja, di dalam manapun. Nah, saya mau saudara pengurus-pengurus yang di Bekasi, ayo kita rendahkan diri. Menganggap di sini dikatakan terus ya, dengan tidak tidak mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah kamu rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jadi Andre harus menganggap teman-temannya lebih utama, Pak Bambang menganggap mungkin Pak Hans Van Adi ada keunggulan yang lain. Lebih utama, diutamakan, penting. Jadi kalau nggak ada Pak Hans, waduh, nanti repot juga. Jadi Pak Hengki mesti punya pikiran begitu. Pak Andre juga sama. Waduh, kalau nggak ada Pak Hengki, saya nggak bisa ngobrol nih, konseling bisnis nih. Semua punya talenta, punya karunia. Yang di sini bukan 9 karunia tadi mujizat, tapi karunia-karunia, bakat-bakat kita. Ada yang bisa bakat nyanyi, yang lain-lain yang tadi saya pernah sebutkan. Jadi menganggap orang lain lebih utama, artinya kita ini sebenarnya masih banyak kekurangan. Jadi melalui tim tadi, Bekasi akan multiply dengan sangat cepat. Tapi sekali lagi, saya sudah meeting dengan beberapa pengurus di BOT, nanti hari Kamis kita mau meeting, itu yang terpenting membernya. Jadi bukan chapternya banyak, membernya yang banyak. Kalau bisa sih satu chapter minimum 10 sampai 15. Kalau 15-nya solid, udah banyak yang aktif baru boleh multiply. Kalau enggak usah. Jadi kalau nanti Pak Hengki mau regional ini 5 chapter monggo, 4 chapter monggo. Kalau bilang, "Oh, Pak Anton dipegang kok jadi chapternya jadi 18." Enggak apa-apa. Tapi menjadi chapter yang raiders. Kalau saudara di dalam tentara aja, itu Kopassus sedikit sekali, Tuhan. Tapi kalau dia 5 orang Kopassus, orang takut, tentara TNI pun sama polisi takut. Satu orang Kopassus. Atau kalau di TNI ada satu lagi, itu Kostrat. Kostrat sama. Ya. Marinir. Takut, saudara. Benar takut, karena saya gaul dengan mereka. Karena memang keahliannya luar biasa, bukan hanya untuk berkelahi, untuk investigasi segala. Ayo, kita quality, go for quality. Ya. Jadi, quality center. Kemudian jadi area yang berkualitas, area Bekasi yang berkualitas harus bersatu. Kalau saudara yang misalkan pengurusnya ada 20 atau 25, presiden, virek, dan lain-lain. Tapi yang kerja 5 orang, 7 orang. Enggak dahsyat. Enggak dahsyat. Tapi kalau saudara mungkin 5-6 chapter, yang kerja 15-20 officer dari presiden ke atas, atau di chapternya aja ada bendahara sekretaris yang ampuh. Karena chapter itu bendahara sekretaris, presiden chapter, dan meeting koordinator. Ya. Kemudian baru 4 pilar, voice, TNT, boleh aja, Airland Lift dan doa ya, doa. Doa penting, saudara, nah, dirangkap aja. Doa bisa dirangkap oleh sekretaris atau apa, minimum 4-5. Jadi kalau udah chapter 10, gampang. 4 pilar, pesta di pengurus, 4-8. Ini perlu, saudara, kalau chapter nanti yang jual voice, karena voice itu kan penginjilan tanpa suara. Evangelisasi. Saudara nggak bisa khotbah, tapi saudara bisa bagikan ke teman-teman. Saya setiap penerbitan, saya 200 eksemplar. Sudah mungkin 20 tahun lebih. Sejak saya dulu voice director, lebih ya lah. Itu 95, jadi 25 tahun. Nggak jadi kurang, saudara, uang kita. Ya saudara mungkin 25 lah satu chapter bagi-bagi. Artinya apa? Kita mulai visi kita memenangkan jiwa-jiwa melalui voice. Karena nggak semua orang bisa memimpin dalam doa seperti mungkin Pak Anton tadi dengan Roni tadi. Ini waktunya jalan cepat ya. Jadi kita lihat bahwa
Ya intinya tadi menganggap orang lain lebih utama. Itu saya hafalkan, sudah saya ulang-ulang. Apa Tuhan ya menganggap orang lain lebih utama, jangan mementingkan diri sendiri. Saat kita mementingkan diri sendiri, kita merasa hebat, kita merasa lebih mampu, kita lebih berpendidikan, kita nanti menimbulkan kurang. Jadi kerendahan hati itu akan terganjal. Jadi kerendahan hati nggak bisa diusahakan, sudah bertindak. Mesti buah-buah Roh Kudus itu bekerja, nanti ya rendah hati, nggak bisa kita rendah hati dibikin-bikin. Dan satu lagi saya melihat di ayat di 1 Korintus 12, ya saya kesempatan mungkin teman-teman yang membuka itu gadgetnya, rupa-rupa karunia tapi satu Roh. Sama ini, jadi semua kemampuan yang kita punya ulangan katakan diberi kuasa untuk memulai keuangan, kekayaan, memperoleh harta, itu ya diberi kuasa semacam karunia ya dengan talenta tadi 1, 5 dan 10, kita nggak usah iri hati itu, tapi kita harus asalnya dari Roh Kudus. Ya, satu Roh Kudus, Roh Allah yang, jadi ya tadi kalau kita nggak bergaul sama Tuhan lebih, nanti kalau kita punya uang jadi ya tadi katakan keinginan daging, keinginan mata dan lain-lain. Ya kita kan masih laki, mata bisa masih klik-klik pornografi, pikiran-pikiran yang tidak jujur dalam bisnis dan lain-lain, ada minta. Firman itu yang menyucikan. Hadirat Allah itu yang membuat kita yang menyucikan juga jiwa kita. Karena firman Allah kan tubuh kita merosot tapi manusia jiwa kita diperbarui. Rohani kita diperbarui setiap hari, setiap saat tadi. Dikatakan di dalam Rom 12, 1 Korintus 12 itu dikatakan di ayat yang 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kita kan pelayanan, sebetulnya saya tadi nanti saya tutup juga lah yang penting nih. Pelayanan kita ini di FGB Marketplace. Berbeda dengan gereja-gereja, makanya kita back to the basic. Jadi bukan sosial nggak penting, bukan hospitality nggak penting, bukannya Lemhanas nggak penting, donor darah nggak penting, tapi kita harus fokus. Jadi setelah kita tadi katakan bahwa kita unity, penjabarannya di dalam chapter kita fokus memenangkan jiwa, multiply, kan 3 poin yang Pak Dali katakan, kita multiply chapter dan member. Kedua, kaderisasi. Jadi kita harus kader. Jadi bukan dijorokin presiden, ya sebaiknya kalau yang perform bagus ya naik VREP. VREP naik bagus jadi RD. RD dan seterusnya. Jadi saya mengatakan bahwa fokus 4 pilar. Saya ulang kembali. Voice, TNT, prayer, sama airline lift. Itu di area ini Pak Hendy tolong nanti harus punya itu. Diambil aja dari leader yang mengurusin 4 itu. Kalau ada TNT dari regional, nanti dia yang kontak. Misalkan TNT Pak Hans, kontaklah TNT nanti regional untuk minta di training manual sama spiritual. Ya, kita nggak banyak-banyak. Kita bersyukurlah kita nggak banyak-banyak film manajemen, dia bagus, tapi mungkin cukup di regional. Jadi dikatakan di sini rupa-rupa pelayanan satu Tuhan. Jadi pelayanan kita ini memenangkan teman-teman rekan bisnis kita. Saya ingat Pak Budi Hardiman bisnisnya food juga, perfume. Sama dengan bisnis kami. Saya lupa di tahun berapa dia masuk AGB. Jadi akhirnya Pak Budi Hardiman boleh masuk National Board. Ya bukan saya, Roh Kudus. Kemudian ada Pak PA Haryanto yang dulu
GM di Marta Tilar, Martina Berto, kemudian pernah jadi sekretaris regional dan sebagainya. Kita mesti memenangkan teman rekan-rekan kita, dokter dengan dokter, Pak Hengki yang otomotif, mobil, rekan-rekan mobil kasihlah voice, kemudian undanglah di chapter-chapter. Kemudian ada Liman yang youth-nya dia bisnisnya apa, properti apa, Pak Andre Liman juga mobil ya, kalau nggak salah ya, panggillah. Kemudian dia juga ada aksesoris mobil-mobil, pasti dia punya link teman-teman, panggillah. Karena supaya ada poin kedua daripada nasional presiden punya mau visi kita, kaderisasi. Jadi harus diajak member, jadi bikin chapter baru youth, maka dia akan harus tarik anak-anak muda lah. Baru dari senior turun tongkatnya kepada yang milenial. Milenial itu sekarang mungkin 30 tahun sampai ya 30-40 tahun lah. Hengki masih milenial kali ya. Pak Hengki 40 ya. Saya udah swida 60. Jadi ya sebetulnya intinya dari FGB ini beda dengan gereja. Gereja dia ada komsel. Ya, komsel. Ya, kita ada chapter tapi berbeda. Chapter meeting kita membicarakan bisnis. Ya, bisnis meeting nanti ke depan mau apa, dan kedua hit list. Jadi orang-orang yang mau didoakan tadi, Pak Han punya teman, orang-orang artis-artis, siapa tahu di Bekasi ada artis chapter, tapi nggak perlu. Misalkan Pak Hanya di jalannya Jalan Melati, Melati chapter aja, Bekasi Melati chapter, tapi artis. Kemudian nanti, kan properti sudah ada kan, kemudian otomotif sudah ada, tapi kan belum berkembang. Ayo, tarik. Itu FGB. Orang otomotif, saya kimia, saya tarik orang-orang kimia. Rekan-rekan kimia. Ya, terakhir, kita 3C sebetulnya. Jadi kita di marketplace, kita memenangkan jiwa-jiwa. Jadi jangan salah sasaran, saudara. Ya, jadi jangan salah. Kalau mungkin ada chapter ojol, ya silahkan aja. Orang ojol, dia di kaki lima yang 5.000, 10.000 dia mengadakan chapter meeting, ya kayak cilincing, sesuai. Yang penting dia bisa punya nafkah. Nah, 3C ini penting tadi. Calling, saya tutup ya. Calling, kompeten, dan karakter. Karakter tadi sudah ya. Jadi kalau kita enggak punya kasih kepada Tuhan, iman kita enggak bertumbuh. Iman kita jadi ngaco. Mujizat tapi membuat kita kedagingan, dingin hati. Jadi tapi kalau karakter kita udah banyak mendengar, sabar, calling penting. Kalau orang nggak punya calling di FGB kayak Pak Dani, nggak mungkin di 20 tahun lebih. Saudara nggak usah tarik. Kalau dia callingnya ke gereja atau persekutuan doa atau ICCC yang kadinnya Kristen Internasional tuh, kalau mau ICCC ya itu aja tuh ke Pak Eliezer sama Pak Tony Sucoadi. Kalau mau Gideon bagi Alkitab, saudara, gabung aja video. Berbeda, saudara. Kalau mau ke gereja, kita sudah muridin, dia dipakai gereja, puji Tuhan. Kalau dia belum menjadi majelis atau apa, kita tarik. Supaya mengalami hidup baru. Dan mereka jejaring. Jadi apa tadi? Calling, panggilan. Jadi kita harus tahu panggilan kita. Kalau saya sebagai pengusaha, saya punya panggilan, saya punya visi, saya mau ekspor. Setelah saya punya pabrik, saya punya freeport, tapi visi ini saya kasih anak saya karena saya sudah enggak praktikal lagi mengoperate. Karena kedua anak saya, yang satu marketing, satu ngurusin pabrik. Jadi dia yang akan operate. Tapi saya tetap men-share impartasi visi. Nah, visi kita demo apa sih? Man to man ministry. Tadi kan dari dokter ke dokter, dari kontraktor ke kontraktor. Dari apalagi nih, di teman-teman di sini banyak sekali, saudara. Dari guru ke guru, di pendidikan guru ada di ini Pak Beni itu guru, macam-macam guru bahasa dan di guru sekolah juga. Jadi tadi sudah calling ya, sudah karakter ya, kemudian kompeten. Saudara, kompeten itu kemampuan.
Ya puji Tuhan, Tuhan bertahun-tahun ya, saya 30 tahun membangun perusahaan, saya masih punya kemampuan untuk mengelola keuangan saya. Saya punya kemampuan untuk mengendalikan karyawan kami nggak banyak, 30 paling. Ya dibantu istri saya, karena istri saya itu jauh lebih sabar. Anak saya juga, saya terakhir ini juga lebih tenang. Mesti punya kemampuan, kita bisa atur pengeluaran ke ini. Punya neraca yang baik, setiap bulan kita analisa. Nah, kalau di dalam chapter, ya mesti punya keuangan yang baik. Mesti ada yang, ya lihatlah di chapter ada yang jago ya sekolah-sekolah accounting, ya kasih dia lah bendahara. Supaya dia bikin laporan tiap bulan. Ya seed feed dan sebagainya. Seed feed berarti kan kontribusi supaya kasnya ada. Dan di area Pak Hengki juga mesti gitu. Kalau bisa ada kas, nggak usah banyak-banyak Pak Hengki. Karena kalau nanti buat airline lift bisa bantu. Ya saya sih bersedia Pak Hengki kalau bantu. Tapi kalau area bisa self-support. Kita ini harus self-support. Jadi apa tadi ya? Jadi bicara apa tadi? Kompeten. Penting saudara, kompetensi. Punya keahlian, kemampuan yang khusus. Saya punya keahlian khusus untuk memperdagangkan flavor, aroma. Jadi kalau saya cerita aroma, biar direktur, biar apapun dia, dia akan melengak dia. Saya bilang flavor, Bapak tahu kalau efek taste-nya itu yang membuat tango daripada OT itu bisa laku. Misalkan dia pakai vanilla kami yang natural, kongguan, dan lain-lain. Saya cerita bagaimana prosesnya nanti, ada yang larut minyak, ada larut air. Karena kita bukan hanya mampu menerangkan, memang kita ya kayak expert juga. Nah di Full Gospel mesti punya expert, punya tahu visi misi tadi, kita tahu empat pilar, kita tahu bahwa kita kalau menyampaikan kepada member presiden chapter, ini loh visinya dari Demos tahun 52, dia mau menjaring sesama dokter sama dokter, insinyur sama insinyur, tukang bangunan sama tukang bangunan, kontraktor sama kontraktor, dan lain sebagainya, artis sama artis, menangin, ayo menangin. Pak Niko banyak berapa banyak dimenangin almarhum teman-teman artisnya ya bersama Ibu Nita. Ayo. Kita harus tahu kompeten, tahu visinya. Misinya man to man misi, menang, masukin di chapter, dibina. Ya, satu yang penting saya tutup, harus dimentor saudara. Dimentor. Kalau saudara enggak mentor, dihilang. Dimentor kalau bisnisnya lagi susah ya. Saudara bisnis yang bagus, Pak Andri misalkan, ada Pak Hengki. Pak Hengki ajaklah mentor bisnis teman-teman. Ada yang spiritual, mungkin ada orang yang di sini Pak Han spiritualnya bagus, dibina. Mungkin ada problem keluarga, anak dengan orang tua. Harus dimentor, saudara, didampingi. Kami di Kelapa Gading lakukan itu, saudara. Saya pun sampai hari ini mementor beberapa anak-anak muda. Ya, Gunawan Lawa. Ya, sekarang jadi akan jadi direktur daripada TNT ya bersama Pak Sastra. Ada. Ya Pendi sebetulnya juga saya mentorin ya keluarga lah. Kalau enggak dia enggak masuk Full Gospel karena dia divorce. Kalau kita enggak mentor, kita enggak besarkan hati, dia enggak masuk. Dia minder. Sayang kan? Orang kan punya kekurangan bukan dia mau, saudara. Orang lagi susah kayak Pak Suryadi bukan dia mau. Ayo teman-teman kerjasama, saling dan berdoa, didoakan itu dihilis. Nanti Pak Suryadi nggak tahu masuk chapter mana, doakan Pak Suryadi. Kita semua mana ada yang nggak punya masalah? Itulah perlu chapter meeting, hit list. Ya itulah sekilas saudara. Jadi 3C hafalinlah, calling panggilannya benar di Full Gospel. Kalau dia gereja jangan sedih setelah dia pintar di Full Gospel. Orang jadi Timotius Arifin, Pak Baliaji, jadi Niko Nyoto, kemudian jadi banyak orang EGB, Andreas Nawawi yang termasuk dia kepercayaan dari Philip Mantova, pendeta Philip Mantova, banyak saudara. EGB sudah teruji di Indonesia itu saya lupa berapa tahun ya, dari 70 ya kita sudah hampir 50 tahun. Ya, di Indonesia sudah hampir 70 tahun, saudara. Organisasi mana yang lama dan begitu besar kita? 12.000 chapter.
Saudara harus bangga. Bukan bangga kita bangga. Kenapa? Tuhan bekerja di akhir zaman melalui FGBMAI. Pak Dhani itu masih semangat. Ya. Saya seorang popo katanya. Bahasa Jermannya dia bilang. Saya nggak usah di struktur apa FGB. Karena dia punya hati. Ya ini sekilas. Terima kasih. Ya teman-teman leader. Ayo mari kita bergandeng tangan. Kita kalau yang apa namanya kedagingan, ayo kita bertobat. Bertobat tuh saudara mengandalkan Tuhan lebih, bergaul. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya sifat Tuhan ada di kita. Kita masuk hadirat Tuhan lebih sering. Kalau firman Tuhan yang masuk di dalam kita lebih banyak, mulut kita, pikiran kita yang keluar firman. Oke lah saya tutup saya kesaksian. Anak saya 3-4 bulan lalu kami ini kan food itu sering berhubungan dengan departemen di pemerintah ya. Ya salah satu kan ini POM ya, Badan POM, Depkes. Dia katakan, "Pih, ini POM ada regulasi tahun lalu. Kami ada import di bulan 3-4. Peraturan regulasinya berubah kita enggak tahu. Jadi kita import, ya dia masuk, tapi begitu dibikin laporan dikatakan bahwa ini udah nggak boleh kamu apa namanya udah berubah. Kita bilang kita kan nggak tahu apa namanya ditolak-tolak terus karena kan pakai online saudara dalam seminggu itu atau 4-5 hari tolak-tolak terus kita ajukan yang biasanya nggak ditolak kami kan sudah hampir 30 tahun ya jadi udah biasa gitu ya saya bilang sama anak saya Natasha. Ya, nih saya katakan bisa Henoni. Nih, kalau Tuhan itu hal-hal gini dari dulu tapi berpuluh-puluh kali, beratus kali punya masalah mengelola dari bea cukai dan lain-lain. Beres saja kita ijo-ijo terus. Sebentar juga beres. Oh gitu ya. Iya. Akhirnya berapa hari kemudian minggu depan saya tanya dia beres. Enggak gampang loh saudara kalau di POM. Kalau saudara ditolak bukan berarti nggak boleh import karena sekarang ini peraturan Pak Jokowi sangat baik. Saya mau mengatakan kalau kita punya keyakinan dalam Tuhan bukan karena pengalaman sih sebetulnya. Semua nggak ada yang nggak beres saudara. Dan dia kedua kali yang bulan 4 itu dia katakan begini lagi katanya karena ini maksudnya beruntun bulan 3 dan 4 ditolak lagi yang bulan 3 kan tadi beres. Loh, ya dia bilang kan peraturannya itu kan kita bertahap masuk peraturannya itu mungkin awal tahun bulan Maret dan April ya ini masih sisanya kita udah terlanjur masuk dengan nomor yang lain HS number yang lain gitu ya kurang lebih gitu tadinya kan disuruh ke bea cukai gini memang anak kita anak saya cukup rajin ya singkatnya saya bilang tenang aja lah orang waktunya sebulan ya seminggu beres lagi saudara. Dia dikasih excuse. Ya dia harus excuse pemerintah begitu. Selalu gak kasih sosialisasi yang bagus. Saya cuma mau mengatakan. Ya bukan tidak ada mustahil bagi Tuhan aja. Dan kita percaya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan? Ya itu terima kasih Pak Hengki dan semua teman-teman Pak Bambang. Ini yang saya bisa sharingkan supaya masa pandemi kita maju bersama dan regional DKI 1 ini area Bekasi multiplikasi member kalau sekarang tapi yang berkualitas. Selamat malam, makasih. Ya, silakan Pak Dhani saya. Iya, Hans ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anton itu betul sekali ya. Yang penting di sini adalah bagaimana kasih itu yang mempersatukan kita karena kita punya band apa kita punya semboyan is love di atas segalanya kasih. Nah untuk itu kita akan berdoa ya Pak Hans ya nanti ya, silakan, saya ya. Minta Pak ya kita dengar dulu satu pujian ya tentang ya. Bagaimana kasih itu kasih dari Sugra memenuhi kita malam hari ini. Ya betul. Thank you.
tempat ini, kasih dari Bapa Sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dari sorga memenuhi hidup ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton Widodo yang sudah berbagi sharing firman Tuhan untuk kita semua. Saya kira sangat memberkati kita ya, dari pengalaman baik di dunia, dari dunia sekuler maupun dunia kerohanian Pak Anton, khususnya di dalam FGB MFA ini ya, sudah berbagi kepada kita. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, sudah bergabung juga tadi Pak Bambang. Selamat malam Pak Bambang. Apa kabarnya Pak Bambang? Pak Lawadi. Ada, ya, ada Pak Lawadi juga, Pak Lawadi. Oh, puji Tuhan.
Selamat malam, Pak Yohanes. Terima kasih ya, makasih. Ya, Pak Lawadi, Bekasi. Pak Yohanes juga, ya selamat malam, Pak Yohanes. Malam, Pak. Ya, Pak Yohanes. Ya. Oke, okay. Selanjutnya agenda kita apa nih, Pak Dani? Atau mungkin ya, ada pengumuman dari Pak Hengki, mungkin Pak Hengki? Ya, sebelum Pak Hengki itu ya. Tolong wajah-wajahnya dimunculkan. Ya, betul. Bisa foto ya. Saya ini sama abad foto ini dulu, ya. Foto bersama ala Zoom ya, jadi kita foto bersama ya. Ibu tolong dibuka semua ya, kasih senyum yang terbaik. Mana kasih. Nih semua? Pada ya, Utadoko, Pak Hengki belum jempolnya. Buka, Pak Yohanes belum buka, ya Pak Bambang, Pak Galing, Pak Elias, ya ini saya mau abadikan nih. Jadi mana nih Pak Galing, Pak Bambang, Pak Elias, wajah-wajahnya? Perlihatkan wajah-wajah orang-orang terbahagia di dunia. Ya, ini Pak Elias lagi dibuka. Ya, Pak Elias. Ya. Ya, Pak Hengki, mana Pak Hengki? Pak Yohanes. Pak Yohanes bisa dibuka? Pak Yohanes. Ya. Lagi nyisir nih Pak Yohanes. Ya, oke. Okay. Kelihatan Pak Yohanes itu. Ya. Ya, Pak Yohanes gambarnya belum kelihatan ya. Ya, oke, okay, saya abadikan nih. Ya, kasih senyum yang ini Pak Darwan, kasih lihat. Ya, wajah yang luar biasa, yang penuh semangat. Brother Ian Hawk, ya. Semua satu, Brother Hengki. Siap, Pak Hengki. Lihat ya. Kamera, Pak Anton. Satu, Elias, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Wah, inilah kalau kita foto bersama ala Zoom. Ya, ya silakan Pak Hans. Ya. Oke. Okay. Terima kasih semua ya atas kehadiran dari rekan-rekan semua, bapak-bapak,